Tabe, Bro Bray, kali ini Bunda kembali memberikan hiburan tentang kabar membuat kalian terkejut. Kira-kira terdengar beritanya apakah di pagi hari, siang hari, di sore hari, malam hari. Ini kabar bisa saja mengenai percintaan kalian, rezeki, atau permasalahan intern keluarga akan membaik. Ya, nomor 1, nomor 2, dan 3. Bunda berdoa dulu, Bro Bray, tetap senyum, bahagia. Jangan lupa dukung channelnya Bunda Tape. Berdoa dulu Bunda. Bunda kasih semangat bagaimana tentang kabar membuat kalian terkejut. Dan kapan terdengar beritanya? Apakah di pagi hari, di siang hari, di sore hari, atau di malam hari? Untuk kalian Bro Bray, tetap semangat kalian. Ini ramalannya Bunda hanya sebagai hiburan. Kabar membuat kamu terkejut. Ya, Bunda akan tarik juga energi tentang harinya juga ya. Bisa saja hari apa agar kalian tetap semangat. Senyum ya. Kabar membuat kalian terkejut. Apakah di pagi hari, di siang hari, sore hari, atau di malam hari tentang kabar yang baik. Anggap kabar yang baik, Bro Bray. Adapun Tuhan itu pasti memberikan kabar baik. Sisa setiap individu memaknai bagaimana kabar yang selalu datang untuk setiap ya individu seperti itu energinya. Ya, Bunda satu kartu lagi sebelum Bunda bacakan kartunya. Bunda tarik energi penontonnya Bunda. Mungkin lelakinya maupun wanitanya energi kalian ini ya. Kabar membuat kamu terkejut. Bagaimana energi keseluruhan kalian yang menonton atau penontonnya Bunda. Ya, energi yang memilih nomor 1, 2 dan 3. Bunda mulai dari nomor 1, Bro Bray. Ini energi keseluruhan kalian. Penontonnya Bunda sepertinya ada sesuatu. Ini seperti cita-cita yang selama ini kalian ingin. Ya, ini Bunda umpamakan seperti bagaimana kalian bahagia tentang percintaan. Ada pula bagaimana kalian selalu ya dihargai, bukan untuk dibanding-bandingkan. Ini mungkin tentang intern keluarga. Seperti itu energi penontonnya Bunda. Ada pula sebagian kasihan. Ya, setiap untuk menegaskan pembicaraan dengan seseorang yang sudah menyakiti kalian. Jadi ini ada energi kalian kasihan melihat seseorang. Itu juga Bunda tarik energinya. Ya, kita lihat kabar yang membuat kalian terkejut. Kapan terdengar beritanya? Apakah di pagi hari, di siang hari, sore hari, malam hari? Di sini, wow, keren. Kabar yang akan datang membuat kamu terkejut tentang suatu ya seperti percintaan kalian sudah mulai membaik. Ini ada pula yang berumah tangga. Seseorang yang sudah melupakan kalian atau meninggalkan kalian hanya untuk pihak ketiga dan kalian diputuskan, diceraikan. Di sini akan datang seseorang meminta komitmen kepada kalian. Ini sepertinya seseorang yang baru, Bro Bray. Ada pula kalau Bunda tarik energi ini, si mantan kalian meminta komitmen baru kepada kalian. Ini datangnya mereka yang memberi kabar kepada kalian ini di malam hari. Ya, mereka mau memulai tentang pembicaraan di telepon dulu. Wow, keren di bagian sini yang memilih nomor 1. Di sini pula seseorang ini menerima keadaan kalian yang pernah trauma tentang adanya pihak ketiga. Karena di sini kalau Bunda tarik energi seseorang ini, mereka belajar juga dari kehidupan sehari-hari sehingga melihat kalian. Seperti itu, melihat kalian.
dengan memperhatikan kalian, ternyata kalian sosok yang bisa mengayomi seperti itu tentang pasangan wanita, pasangan suami seperti itu. Ini bisa saja di waktu dekat ini kalian mendengarkan kabar yang membuat kalian seperti ya mimpi. Kalau Bunda tarik energi di sini seperti kedatangan seseorang ini di hari Rabu dan Jumat, itu yang diperlihatkan kepada Bunda. Dan kabar beritanya di malam hari, ya dia start dari sore sampai malam hari. Akan ada kabar yang membuat kalian bahagia tentang tentang ya kembalinya seseorang, tentang seseorang ingin berkomitmen kepada kalian. Itu yang Bunda tarik energi di bagian sini. Wow, selamat di bagian sini ya. Kita lihat lagi bagaimana ini seseorang ini. Ya, mungkin kalian penasaran ciri-cirinya ya, Bro Bray. Seseorang ini kalau Bunda tarik energinya di sini bekerja keras. Ya, ciri-ciri seseorang ini. Di sini kalau Bunda tarik energinya, ciri-cirinya yang akan datang memberi kabar kepada kalian dan membuat kalian terkejut. Seseorang ini pula tidak terlalu ya, ini tentang mementingkan percintaan. Ya, mementingkan asmara, mereka lebih mementingkan karir seseorang ini. Dan di sini Bunda juga diperlihatkan seseorang ini paling tidak suka namanya seseorang yang terhianati, ya namanya pelakor, pelaris, sehingga mereka ingin memberikan kabar kepada kalian tentang menyampaikan perasaan mereka kepada kalian. Di sini ciri-ciri mereka ini berkulit cerah, lelakinya tidak terlalu mancung hidungnya, berkumis tipis, Bro Pray. Ini tinggi mereka juga ada 175, 76. Bila ini wanitanya, di sini ya rambut mereka ini diurai tebal hitam. Di sini senyum mereka manis. Ya, terlihat cantik, Bro Pray. Tinggi mereka juga 156 ada, Bro Pray. Ada pula 163 energi wanita di sini. Di sini seseorang ini terlihat berkarisma, pendiam. Intinya seperti pendiam. Di sini pula mereka ya melihat kalian ini dari teman, seperti itu. Mereka bertemu teman, seperti itu. Bertemu teman kalian dan ingin meminta tolong kepada teman bagaimana caranya mempunyai wanita yang bisa memahami mereka, lelaki yang menjadi pendamping hidup, wanita menjadi pendamping hidup. Datangnya di sore hari, bisa saja ini dari jam 3 sore sampai di malam hari dengan komitmen untuk kalian. Dan di sini meminta komitmen untuk kalian ini dari elemen udara Aquarius, Gemini, Libra, elemen air Pisces, Cancer, Scorpio. Seperti itu yang Bunda tarik energi yang kalian ingin tahu. Wow, selamat tentang kabar kalian membuat kalian terkejut. Ternyata kabar baik, Bro Bray. Bukan kabar yang membuat kalian dilema di bagian sini. Datangnya pula di hari Rabu dan Jumat. Kita kembali lagi di nomor 2. Kabar membuat kamu terkejut. Kapan terdengar beritanya? Apakah di pagi hari, di siang hari, sore hari, di malam hari? Energi penontonnya Bunda. Di sini sepertinya penontonnya Bunda ini kalau tentang percintaan sepertinya kalian mati rasa, Bro Bray. Itu yang Bunda tarik di sini. Kalian hanya ingin fokus bagaimana membahagiakan diri kalian, bagaimana kalian sukses, bagaimana membahagiakan, bisa saja ada anak di bagian sini. Kalau Bunda tarik ada anak. Ada pula membahagiakan orang tua dibanding memikirkan percintaan. Jadi ada mati rasa tentang percintaan, energi penontonnya Bunda. Kita lihat kabar yang membuat kamu terkejut. Kabar apa ya? Di sini kabar tentang kebenaran. Seperti itu. Kabar seseorang yang selama ini membuat ya seperti permasalahan di dalam hubungan rumah tangga kalian, ada juga tentang pekerjaan kalian.
yang selama ini di dalam lingkungan keluarga kalian, ya mungkin di dalam rumah, selama ini mereka yang mengadu domba, sehingga hubungan kalian sama keluarga, ya ibu bapak, anak, pacar, bisa saja suami istri, di sini akan ada suatu rahasia yang kalian akan dengar dan kalian akan melihat langsung tentang siapa penyebab sehingga hubungan di situasi ya kondisi antara ibu, bapak dan anak dengan pacar, dengan suami, istri sehingga hancur, sehingga ada kesalahpahaman. Ini tentang kabar seseorang yang selama ini mengadu domba di hubungan kalian. Itu yang Bunda tarik energinya. Seseorang ini kalau Bunda diperlihatkan ciri-cirinya ini, kalian akan lihat yang sebenarnya jati diri mereka yang penuh berpura-pura. Ini akan datang di pagi hari sampai di sore hari. Di sini tentang kebenaran. Yang selama ini siapa yang suka mengadu domba antara kalian bersama orang tua, antara kalian bersama pacar kalian, ya pasangan resmi, anak, dan di sini pula tentang kabar mengejutkan, ya itu kebenaran seseorang. Mungkin ini kalau Bunda tarik energi yang Bunda lihat ini ya Bro Bray, ini kalian akan menemukan suatu barang mistik, tentang barang yang selama ini sudah terselip di rumah kalian, di ruangan kalian, seperti itu. Ada pula di depan pintu, ya di depan halaman, sehingga kalian seperti tidak menyangka ternyata seseorang yang selama ini kalian percaya ternyata pengkhianat dan bermain magic. Ada pula ini ternyata kebenaran yang selama ini yang kalian yakin intuisi, tetapi seseorang ini selalu dibela atau selalu dibenarkan oleh orang tua kalian atau pasangan kalian, pacar kalian. Ternyata mereka akan terbongkar suatu rahasia yang selama ini mereka sembunyikan, dan merekalah pelakunya yang tega menghancurkan keluarga kalian. Ada juga kalian akan menemukan suatu kebenaran, yaitu barang mistik seperti sihir melalui makanan. Dan di sini kalian akan ketahui ada pula di depan rumah, ya seperti di halaman, di suatu ruangan. Di sini kalian kaget dan seseorang ini diperlihatkan ciri-cirinya yang kalian akan temukan sebenarnya siapa mereka ini. Ini berciri-ciri berkulit cerah, tidak terlalu tinggi Bro Bray. Tinggi mereka juga ya 1.64 kalau Bunda tarik energinya. Ini bila wanitanya ini ya 1.54 kalau Bunda tarik energi seseorang ini. Ada juga 1.57 wanitanya. Di sini seseorang ini suka membalikan fakta, dan di sini kalau Bunda tarik energinya akan kalian dapatkan kabar ini di hari Senin. Ya di hari Senin pagi sampai sore, dan di hari Kamis, dari ya seperti Kamis, di hari Kamis yang Bunda tarik energinya, terutama kalian akan mendengarkan suatu drama dan seseorang yang selama ini menghakimi kalian, mereka juga terkejut ternyata selama ini pengkhianat yang selalu menghancurkan ya situasi di dalam rumah kalian, ternyata dari elemen tanah, elemen api. Nah, dari elemen tanah dan api ini sepertinya mereka terkejut. Terkejut pula karena seseorang yang selama ini mereka banggakan, mereka bela, ya seperti itu ya. Ternyata mereka yang menghancurkan semua situasi ekonomi, tentang menfitnah di bagian sini. Sehingga ada namanya seperti hukum di bagian sini nanti. Ada pula seperti akan diusir dari kehidupan, ya di kehidupan kalian Bro Bray. Ada pula di kehidupan keluarga kalian akan ada suatu ya seperti diusir mereka dari kehidupan mereka, terutama yang tidak menerima keadaan ini
dan terbongkarnya rahasia ini dari elemen tanah dan api. Sorry bro, Bray. Ya mungkin ini pasangan kalian atau orang tua kalian, keluarga lebih mendengarkan seseorang ternyata mereka pengkhianat. Ya, dan di sini keraguan kalian selama ini ya akan ternyata membuktikan seperti itu. Keraguan kalian selama ini atau mereka orang tua kalian, pasangan kalian meragukan kalian tentang apa yang kalian sampaikan, ternyata betul seperti itu, akan terjadi situasi yang membuat kalian ya terkejut mendengar kabar kebenaran. Intinya seperti itu. Ya, kita kembali lagi di nomor 3. Kabar membuat kamu terkejut, kapan terdengar beritanya? Apakah di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari? Tetap semangat kalian, Bunda kasih semangat. Di sini keren semua di sini, kabar yang membuat kalian terkejut. Energi keseluruhan penontonnya Bunda. Di sini sepertinya energi keseluruhan penontonnya Bunda ini lagi stuck dalam percintaan, ada pula tentang memikirkan karir. Jadi ini dilema di bagian sini. Kalau Bunda tarik energinya, ada dilema tentang percintaan, ada tentang karir, ya kondisi situasi di sekeliling kalian juga, itu yang Bunda tarik energi penontonnya Bunda. Kita lihat. Kabar membuat kamu terkejut. Kapan terdengar beritanya? Apakah di pagi hari, di siang hari, di sore hari, malam hari? Wow, sepertinya ini kabar yang akan datang untuk ya sepertinya datang membuat kalian terkejut ini dari penyampaian keluarga kalian. Seperti itu. Terutama kabar, sorry ya bro Bray, tentang perselingkuhan. Nah, itu yang Bunda tarik energi di bagian sini. Ya, sorry ya. Di sini tentang perselingkuhan, tentang pengkhianatan, tentang siapa yang selama ini yang bermain di belakang layar sehingga hubungan kalian tidak harmonis dengan pasangan, dengan keluarga besar, dengan orang tua. Seperti itu pula yang Bunda tarik energi di bagian sini. Di sini pula kalian akan mendengarkan suatu kabar ini di malam hari sehingga kalian juga merasa kecewa, ada merasa sedih, ada pula kalian juga yang merasa senang karena apa yang selama ini disembunyikan ternyata terbongkarlah suatu rahasia dalam perselingkuhan. Ada pula tentang seseorang yang suka, ya ini maaf ya, di dalam keluarga suka mencuri keuangan. Itu yang juga Bunda tarik energi di bagian sini ya, siapa pelaku yang selama ini sehingga keuangan kalian sering ya minus. Seperti itu yang Bunda tarik energinya dan membuat kalian sempat emosi setelah kalian mendengarkan kabar. Ini kabar penyampaian dari keluarga kalian. Ada pula mungkin ini melalui CCTV dan keluarga kalian menyampaikan. Ada pula tentang ya seperti ketidakjujuran tentang keuangan membuat kalian sempat ya emosi dan ingin ya seperti apa ya? Ya bila seseorang emosi ya pasti ingin memukul. Itu juga yang Bunda tarik energi kalian. Terutama mungkin kalian dealing dengan elemen udara Libra Gemini. Ada pula dari elemen api Sagittarius Aries. Elemen tanah hanya ada Virgo. Membuat kalian ya emosi, naik turun emosi kalian. Itu yang Bunda tarik energi di bagian sini. Di sini kalian akan mendengarkan kabar di malam hari, tetapi malamnya di hari Kamis. Seperti di hari Kamis yang Bunda tarik energi yang kalian ingin tahu kabar yang membuat kalian terkejut. Ya, sehingga terjadinya situasi ya selam ini sepertinya sehingga kalian sudah mendapatkan ya laporan tentang ini, ada juga tentang perselingkuhan, tentang ya ekonomi kenapa minus, membuat kalian ini
akan ya seperti akan jeda dan tidak lagi mempercayai seseorang yang selama ini ternyata menyelingkuhi kalian, ternyata mengkhianati kalian tentang keuangan. Ini seperti menipu kalian. Di sini pula kalian sangat berhati-hati sepertinya ini, dan di sini lebih kalian utamakan setelah mendengar kabar ini mengutamakan orang tua, anak seperti itu dibanding tentang percintaan, tentang mengenai mendengarkan lebih mengutamakan ya pasangan kalian, siapapun yang kalian akan dengarkan tentang perselingkuhan, intinya seperti itu. Di sini pula kalian akan damai, sepertinya akan terlepas beban kalian selama ini yang selama ini hanya kalian dengar-dengar dari seseorang bahwa keuangan kalian selalu minus, ya minus seperti itu. Ada pula selama ini kalian mendengarkan pasangan kalian selingkuh, tetapi ini akan kalian dengar sendiri dan keluarga kalian akan memperlihatkan sebenarnya apa yang terjadi selama ini. Itu yang Bunda tarik tentang kabar yang membuat kalian terkejut. Sepertinya hanya ini. Tetap semangat kalian bro bray. Semua kembali kepada yang kuasa. Tuhan yang Maha Esa. Tabe. Semangat. Senyum.